Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Agung. Pada kesempatan kali ini saya akan memperkenalkan teks efek yang telah saya buat, dan pada kesempatan kali ini saya akan jelaskan bagaimana cara menggunakan teks efek ini yang saya buatkan. Di sini ada teks efek PSD. PSD. Ya, ini basisnya Photoshop. Dan di sini ada ini mana ya? Oh ini nih. Ini teks efek yang basisnya Illustrator. Ya, untuk kesempatan kali ini kita akan coba menggunakan bagaimana cara menggunakan. Saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan teks efek yang berbasis Photoshop. Ya, langsung saja. Ini saya tidak perlu mendownload walau saya member premium. Gak berani juga download punya sendiri. Takut dikira curang nanti sama pihak pabrik. Baik, langsung saja ke sini. Oke. Okay. Jadi di sini saya buat oh ya, ini aja nih. Kita coba yang ini ya. Temanya neon-neon. Lampu neon. Oke, okay, coba ini deh. Lagi tren. Oke. Okay. Oke. Okay. Nah, ini kita buka aja di sini. Nah, di sini kita cara mengeditnya sangat mudah ya. Sangat mudah. Tidak kita klik di sini. Kita tidak bisa klik di sini, tapi kita bisa lihat di sini. Kita ada text here di bagian layer, kita klik di sini dua kali. Tek. Nah, kemudian di sini kita ganti aja tulisannya. Misalnya mau terang. Terang. Udah. Kita klik centang, oke, okay. Klik close, kemudian klik yes. Okay, jadi, nah ini neon shape-nya juga bisa kita rubah ukurannya. Di sini kita bisa kita di sini kita control T, kita ketik tuh bisa digeser, ya. Bisa diperbesar juga. Oke, okay. Nih yang kita kesini yang untuk terang. Oke, okay. Ya, yeah. Saya ganti. Kita coba teks efek yang lain. Ini tinggal diekspor aja. Kita tidak usah di save. Kita coba sekarang yang temanya ini deh. Ini aja. E-sport, temanya e-sport. Kita coba yang squad ya, squad. Kita ganti. Oke, okay, di sini kita ganti. Coba kita ganti di sini sama add sex here. Kita klik dua kali di sini. Misalnya banteng. Banteng hitam. Jadi ingat salah satu film animasi Jepang ya. Oke. Okay. Ya, udah. Tinggal sudah berubah, ini sangat mudah menggantinya. Tinggal kita klik dua kali di sini. Kemudian kita ganti teksnya. Otomatis sudah mengikuti efek ini. Nah, terus dapetin teks efeknya gimana nih? Nah, cara dapetin kalau mungkin teman-teman yang sudah berteman dengan saya ya tahu ya downloadnya di Prepik. Ini bisa di download di Prepik ya. Saya sudah upload dan sudah tersedia di Prepik. Hanya saja ini semuanya premium, tapi bisa di download gratis. Caranya gimana? Daftar Prepik dulu. Nah, jadi berlangganan Prepik dulu. Jadi kalau berlangganan Prepik ini nggak mahal. Menurut saya ini paling murah dibandingkan Microstock yang lainnya. Jadi saya ini pun berlangganan ya. Ini ada tandanya nih. Tanda ini tanda sebagai member premium ya. Saya langganan itu 1 tahun kemarin dapat diskon yang nggak sampai 1 juta ya. Jadi kalau misalnya dihitung-hitung 1 bulan itu berlangganan nggak sampai 100.000. Tidak sampai 100.000, dapat tiap hari itu kita dikasih batas 100 download, dan itu menurut saya 100 download itu sangat banyak ya. Kita mau kebutuhan ada teks efek, kemudian kita butuh template player, objek 3 dimensi, dan itu cukup lengkap untuk di Prepik ini. Nah, bisa juga download
text effect yang saya buat di sini. Ini gunanya macam-macam nih, bisa untuk flyer, bikin judul-judul di poster ya, atau judul games juga bisa nih, misalnya tema yang seperti ini, judul-judul games, atau bikin ke ini ya, reality show ini bisa. Oh, selain yang berbasis Photoshop juga saya membuat yang berbasis Illustrator. Nah, ini juga mudah, tapi tidak saya jelaskan pada kesempatan kali ini. Jadi kalau misalnya tanpa pun saya jelaskan ini, ketika nanti sudah jadi member premium Prefix download, nah, insya Allah itu akan mudah saja mengubah, karena tinggal ganti saja. Ya, lebih mudah bahkan daripada menggunakan text effect yang berbasis Photoshop. Oke. Ini juga mungkin sekaligus ya. Saya lihatkan di sini. Yang saya punya di sini ada logo mockup juga di sini. Belum banyak saya buat karena masih latihan ya. Kemudian di sini ada background, kemudian objek 3 dimensi. Nah, ini basisnya vektor semua ya. IPS. Jadi bukan JPEG ya atau PSD. Sekbal di sini ada yang temanya dekat-dekat Ramadan nih, dekat Ramadan juga saya ada di sini. Oke, nih tema-tema Ramadan. Nah, kalau yang ini tema-tema Ramadan, ini semuanya basisnya vektor, jadi ngeditnya nanti menggunakan Illustrator. Oke, baik, demikian untuk sharing pada kesempatan kali ini. Nah, tepatnya iklan ya, promosi text effect yang saya buat. Ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Tetap sehat, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.